Okay guys, kita sudah keluar gua. Delapan empat kali. Sudah keluar gua. Terus itu karena ini udah siang, kita juga mau balik ya. Takut nanti kesorean pulangnya karena ada yang mau disinggahin ya, ada yang mau dimampirin. So kita mutusin buat udahan dulu, telusurin guanya. Nanti kita coba di lain waktu lagi ya, kita bakal balik lagi ke sini karena sumpah ini keren banget. Baru itu kita keterbatasan penerangan sama juga dokumentasi ya. Ya. Oh, foto. Sama dokumentasi. So, okay. Kita bakal dokumentasi pulang karena nanti rencananya kita mau ngelihat pertanian yang ada di sekitar sini. Stay tuned terus guys. Okay. Bye bye. Iya. Dia tertutup-tutup sama salting. Iya. Yeah. Dia saling terhubung. Sama air kalau air pasang dia kan kayak kolam gitu. Iya. Ada monkey. Itu tuh monkey guys. Ada onyet guys. Ada monkey. Aku yang kaget ngeliat dia. Aku kira dia telah diinginkan ini di atas muda. Iya. Nih. Kayak gitu berdua ya. Iya. Ayo. Banyak dia nih. Hai monkey. Tanya tempatnya dia. I just want to say hello. Ya. Wih, subhanallah. Foto dari bawah supaya kelihatan. Terus di sini kalau enggak ke sana. Nih guys. Kurang-kurang jelas karena daun. Dua patungnya situ, satu suami istri. Oh, berarti bisa turun ke bawah situ, Mbah ya? Bisa. Oh, berarti besok-besok kalau ke sini lagi nah, kita ke sini. Rencananya mau ke sana turun terus ke sana. Oh. Sampai sini artinya ini bagian Kutai Kartanegara. Oh, nggih nggih. Sampai sini, nah berbatas kesananya bagian induk. Induk ya. Mengerikanlah, jangan kesana-sana. Itu nadi itu. Iya, mengerikan lihat ke bawah gitu, nah artinya jurang. Tonton ya Kak Cim, aku nunggu di sini aja. Ya kalau mau. Kayak kelihatannya aja di antara patung yang dua itu. Situ aja sudah ketemu kelihatan. Oh, ada ini yang patungnya ya. Penasaran. Ntar dulu aku turun. Aku turun dulu ke Mas ya. Jadi kita mau turun dulu lihat. Karena kita nggak ini guys. Nggak survival di sini ya. Jadi kita mau turun aja ngelihat kondisinya di pintu buatnya. Ke infonya ini pintu kerajaan. Nah ini, wih subhanallah. Yang bilang bapaknya, ini ada
patungnya guys, dua. Ini bentuk kerucut. Subhanallah. Asli ini alami loh ini. Subhanallah. Dan ini nih di sini nih ada kayak makna-maknanya gitu ya. Kayak ya saling menghormatin ini. Kepercayaan-kepercayaan gitu. Itu di bawah itu ada suara air. Tuh. So, iya, guanya nih sumpah keren, keren banget. Sumpah keren, itu juga ada dua. Sumpah, sumpah, subhanallah, keren banget ya Allah. Oke, Kak Cim. Sudah, enggak usah jauh-jauh. Hah? Ini. Nge. Akar pohonnya besar. Besar-besar. Nah, di sini. Ih, subhanallah, ya Allah. Subhanallah. Sumpah keren banget. Sumpah keren banget. Aku excited banget tau. Keren tau view-nya. Kalian bisa lihat aja di belakangku. Yakin? Gak nyesel kalau nanti balik lagi kedua kalinya ke sini. By the way, yang di bawah itu air loh guys. Air. Itu air tuh, tuh. Aliran air. Iya, aliran air. Air itu guys. Oke? Okay? Cus? Oke, okay, cus. Ya. Kacim bisa jepretkan enggak? Jepretkan ini nah, ke sana. Kakak ada foto-foto enggak? Video. Video. Kalau kakak video. Ya ini. Ya, ini. Ya. Kecim? Iya. Sumpah keren kak. Iya. Turun ke bawah kalau mau ke Hindu. Keren. Ada tangga di situ. Oh ini kita ke sana jarangnya masih. Sudah pas di sini. Belum berbatasan ke sananya Hindu. Ini Kutai Kartanegara. Masih Islam ya? Iya. Masih Islam coy. Gak salah aku bilang assalamualaikum. Gak salah. Kalau kesananya itu. Sana yang baru Hindu. Hindu. Assalamualaikum. Atau Sampurasun. Ngupil. Sampurasun. Dompet, bendo. Saha, kalau di kerjaan saya itu Didie, saha. Oh iya itu Sunda ya. Oh, saha. Saha eta. Dulu ada orang Sunda di sana ya, orang Sunda. Tapi sudah berhenti, orang yang sudah resign. Ini sering bilang saha, saha. Jadi mas ingat kata-katanya itu selalu diingat positif. Kalau aku yang ingat saha itu karena dulu sering nontonnya di trans TV itu. Saha itu siapa? Iya. Saha eta. Iya, saha eta. Dan juga bahasa Bugis tahu sendiri, tahu si satu dua. Joka-joka. Joka-joka makun gai. Jalan-jalan pulang kan. Kita balik nak balik aku. Nah, ikan kau. Apanya sedikit-sedikit. Saha eta. Siaga 10 sedi. 10 sedi bawang. Yang sering biasanya diingat orang itu. Kilo.
Oh, terus ke sana nggih. Tapi tetap lihat enak turun. Tapi yang antik-antiknya di sebelah sini, Guha. Oh. Bah, nanti kalau mandi di sumur situ, dekat sumur itu boleh kan, Bah? Boleh. Wah, bisa tuh mandi di situ. Itu sebelum berangkat kan mandi dulu di sana. Oke. Itu kan ada dinding juga. Aku berkeringat. Iya, mandi ini. Pulang nanti sebelum pulang mandi. Ini buah apa ya? Buah labu kan? Lain. Buah apa lagi tuh? Bikin shot ke lagi, Kak. Ini buah apa? Kacangan kayak gitu. Ini buah apa? Kameramen sibuk di belakang, guys. Kameramen sibuk di belakang. Kamas dah, aman. Safe, safe, safe. Akar kayunya. Akar-akar kayu. Nih, dia berjuntai akar-akar kayu, guys. Nih, banyak akar-akarnya, sumpah. Iya, yang kebakaran itu ya? Iya. Iya. Gara-gara prawetnya cuma gitu aja nih fotonya. Priwet, Kak, priwet. Iya. Kan priwet. Pasti salah satu di antara kita itu ada aja yang salah ngomong gitu. Enggak anu, guys. Setting gitu malahan dirinya. Apaan? Apaannya bagus fotonya? Bisa berlebihan. Salahnya dia buang sembarangan. Kamera nyala. Ya enggak apa-apa sih. Dia enggak buang sembarangan itu enggak bakalan kebakaran. Ya sebenarnya sih kalau dia sudah antisipasi di awal, itu nggak bakal terjadi. Tapi setidaknya itu sih pembelajaran buat kita semua. Jangan dicontoh. Ya, hal yang tidak perlu dicontoh. Lagi kemarau juga. Iya, soalnya dia kering. Musimnya salah ya. Kurangan aja sih mungkin. Ini oh jalan kita kemarin. Iya. Emang loh, dari tadi nggak connect sama saya. Ini kita ke mana? Ke pertanian kita. Mana kayaknya ya? Iya, ya motor ke sana. Mau lihat panenan, Kak? Nggih. Ayo, sana. Oh, ke sana. Let's go, Mbak. Let's. Ada belokan ke bawah itu kayaknya. Iya. Oh iya, Mbak. Jadi kita mau ngelihat panenan warga sekitar sini. Memanen. Nah, di sini mayoritas di sini padi, nggih, Mbak. Padi, maaf mayoritas. Ada buah-buah apa yang lain gitu? Nanti tanyakan di sana. Rambutan baru mau buah di sana. Apa gitu buah-buah yang apa? Khas daerah sini apa? Apa? Mangga muda. Itu lagi ada buah-buahan lagi orang. Sini ya. Masih belum tengah hari juga. Belum, Mbak. Jangan ke bawah,
sambil nunggu jalan kering. Oke. Soalnya jalannya ya, jalannya becek. Panas. Tapi kalau di sini itu musim hujan atau musim kemarau, Mbah? Hmm? Kalau di sini musim hujan atau musim kemarau? Musim kemarau tapi hujan ada. Oh, kemarau tapi hujan ada. Nah, ada sedikit-sedikit. Kalau sangat-sangat emang enggak ada hujan, apalagi tempat saya Muara Kembang. Enggak ada ya? Iya, enggak ada hujan. Aku juga ada teman itu di sana-sana. Banyak kan pawang hujan. Namanya si Anu Kadnawi, perempuannya Sarmona. Oh. Siapa? Mbak? Sarnawi. Kadnawi. Oh, Kadnawi. Kadnawi sama Sarmona. Sama Sarmona. Kenal Kak Masda? Kalau saya itu sampai anda sudah tua juga. Sudah. Saya sudah ke jajak. Oh. Sana beloknya. Oke. Okay. Ini robot jalan. Aku memang ini soalnya di terus yang di tempat oleh itu kipas angin blower itu nak. Masih basah jalan. Iya. Masih lengket ini, Mbah. Kan lumayan gajinya double. Enggak makan juga aku. Padahal gaji anu bisa beli HP ada satu. Enggak bisa. Cari kanan kiri. Ini punya anaknya Simbah. Oh. Tapi jalannya ini. Oh, enggak. Yang lagi panen itu ya? Iya. Banyak orang lagi panen. Anaknya Mbah ada berapa? Ini 5. Hah? 5. Oh, 5. Perempuan 2, laki 3. Oh. Tapi sudah nikah, mama nikah. Oh, gitu. Tapi kan tetap anak, Mbah. Kalau Mbah enggak punya istri. Oh. Dari tahun 12. Oh, dari tahun 12 sudah ini ya? Iya, pisahan. Sudah pisahan. Nah, ini masalah anak saya. Kamera aja dari sini keluar.